بسم الله الرحمن الرحيم. رحمني ورحمكم الله. Kelanjutan pengajian ta, yaitu mengambil pelajaran dari beberapa intisari di dalam kitab Tauhid. Kita ambil bab ma jaa fi ar-ruqa wa at-tamaim, bab yang membahas tentang hukum ruqiyah dan tamaim, azimat. Rahimani wa rahimakumullah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه في دلم كتاب الصحيح داري أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه داري أبو بشير الأنصاري اسم الله سبحانه وتعالى مرضينه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بهوسنيا dia bersama Nabi صلى الله عليه وسلم pada suatu perjalanan dan angkatin Nabi صلى الله عليه وسلم di dalam sebuah safar milu musafir barang Nabi فأرسل رسولا kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم atau Abu Bashir mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu utusan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Kana sampai arak masih ngenteng kalong atau apa yang dilingkarkan pin belong hewan seperti pada keledai, unta, jaran, ya, min watarin au qiladatun illa quti'at, yang terbuat lekan tali busur, ya, atau sejenisnya, illa qutian, melainkan harusna petu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh hal tersebut untuk diputuskan? Karena kekhawatiran ia imina atau menjadi sebab suatu perbuatan syirik, adanya keyakinan benda atau selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam. Kumbe lamun kerotok sampi. Eh? Kerotok kebu, kerotok apa-apa, bimbi atau sejenisnya, atau masangin darah aparna greneng gronong, ya, nenek untuk menandakan arak apa ya narak binatang nono, maka itu boleh. Tidak ada keyakinan ketika namasang kerotok nono tono langanna, ya, mundang pasangin kerotok yakna gin sakit tian. Bareh munnya narak kerotok na gina sakit tian. Kalau ada keyakinan seperti itu maka tidak boleh. Ya. Jadinya yang menjadi ibrah di sini, pelajaran adalah tatkala disertai dengan keyakinan benda tersebut akan mendatangkan manfaat ataupun gin menolak mudarat. Paham? Syekh Fauzan mengatakan di sini, munasabatul bab li kitab at-tauhid annahu istimrarun fi dhikri al-ashya' allati takhullu bi 'aqidati at-tauhid min ar-ruqa wat-tama'im asy-syirkiyah. Kaitannya dengan bab di dalam kitab tauhid
Kenapa pembahasan ini dimasukkan? Karena nenek adalah lanjutan lekan penyebutan sesuatu hal i nyedang akidah ta. Sebagaimana pin sebelumnya, bab yang sebelumnya, yaitu menjadikan apa? Membuat kalung itu sendiri, menggantungkan kalung atau menggantungkan benda-benda tertentu pada bangunan dengan maksud bangu apa benda nono gen menolak kemudaratan. Ini kaitannya. Supaya apa? Supaya tak terjaga lekan ar-ruqa. Ar-ruqa artinya jejampian, jampi. Ya. Jampi nono kanggo. Selama yang mengandung kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ba'sa bir-ruqa ma lam yakun fihi syirkun." Yakna kumbe-kumbe tak berjampi kalau tidak mengandung kesyirikan. Tentunya dengan lafaz dari Al-Quran dan Sunnah utamakan, atau dengan lafaz yang dipahami. Bismillah, mudahan ku sembuh. Doa yang leta. Bismillah, bismillah, bismillah. Seperti itu, minta kesembuhan. Atau arak bebeak sakit tian, atau ada yang apa lekan anggota badannya merasa sakit, maka pegang beja ilangan na sakit nono dan mintakan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan bismillah dengan bahasa yang dipahami. Kak pe belakak lakak antab beci antab beli apa ke artinya ya tatoang. Nah, dengan bahasa yang dipahami. Rahimani wa rahimakumullah. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقابة الإبل. Beliau di sini membawakan penjelasan umum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang nono untuk mengumumkan pin dengan isafar pada saat itu pada manusia antik pada polong, ya, putuskan segala yang digantungkan di leher-leher kendaraan atau binatang. Contohnya unta. Misalnya munang kalongin unta nene gena gemesan lari. Mun yak nang gantungin, mun yak nang kalongin gena lemah, maka ini yang salah. Namun seperti tadi mara engkat tebrukno arak kerotok nggak kan kerotok sampi ya kadang munyak narak engkat na kerotok no kekelamnya kan pene nunggu canggit epe yo beta sampi no narak engkat kerotok nan julu ya maka ini untuk menandakan tidak apa-apa ya tidak ada keyakinan yakin menolak mudarat ataupun datangkan manfaat sekedar tanda. التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. Yaitu untuk menolak ain. Ain adalah penyakit mata jahat yang kita tidak tahu siapa yang memiliki ain tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dah krembeng atau dah ngumbak empunda Hasan dan Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggendong kedua cucu beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'idzukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. A'idzukuma." Aku memintakan perlindungan untuk engkau berdua. Lokang dan pundan ini perlindungan.
bikalimatillahi tamma, dengan kalimat Allah yang sempurna. Nyana ita munta kerembang ibu-ibu pedo ayang kulo kang epe perlindungan anakku empungku pe basa-basa ampe wah. Mana ini berdoa bahasa Arab apa kenana? Ya ku tuang. Mana rak kenana? Ya? Harus kita tahu makna dari doa yang kita ucapkan. Ya? Min kulli syaitanin wa hamma. Dari gangguan syaitan dan binatang yang berbisa. Ya nulak nyengat jelek tedes. Berangkak atau teldu, limpan ular dan sejenisnya. Wa min kulli ainin lamah, dan lekan gangguan atau pandangan mata yang jahat. Ain nene, pandangan mata yang jahat nene, sekedar nalio doang maka akan memudaratkan. Ya, maka akan memudaratkan. Angkan muntah seneng. Ya, kita takjub, heran, bengak, pin suatu hal, iara pin semetonta, iara pin keluarganta, atau yang ada pada diri kita, maka hendaknya kita mintakan keberkahan timbak lekan Allah. Laku keberkahan, kak sekedar tangga subang lo doang. Kamu lah gagah ya nenek. Hati-hati, ya. Bisa jadi dengan pandangan kita yang takjub ini bagian lekan ain. Selun-selun biak nenek panas. Perhatikan. Selun-selun biak nenek demam. Ya. Maka asal lekan penyakit no awalnya adalah ain. Maka ruqiyah dia. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ra'a fi akhihi syai'an yu'jibuhu falyubarrik lahu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayaija ingita sesuatu yang menakjubkan, imina ita bengak, sesuatu yang ada pada saudara kita, dia miliki kendaraan baru. Ya pek sekedang nah hebat deh peja. Ya, tapi apa? Falyubarrik lahu fihi. Namun mintakan keberkahan pada apa yang dia miliki tersebut. Mudahan Allah ngembang keberkahan pin kendaraan pin. Mudahan Allah ngembang keberkahan pada rumahmu. Mudahan Allah ngembang keberkahan pada keluarga. Ketika tanikah, apa doa kita kepada pengantin? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lokang tak keberkahan. Ya. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan, memberkahi bagimu. Ngambang berkah pin EP. Wa baraka alaika dan memberkahi atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Nene takadu. Ya, na langsung kenapa? Sah, sakinah, mawaddah, warahmah. Harapan nene kanggu. Harapan supaya dia menjadi keluarga isakinah, yang tentram, yang penuh dengan cinta, ya, yang penuh dengan kasih sayang. Boleh. Namun dahulukan mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, jangan lupa itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan wah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun sesungguhnya azimat afwan jampian berjampi ya arti ruqyah no berjampi wattama'im azimat wattiwala senggeger ya arak keping ada senggeger tu batang ya ya munawam penono buah lekan senggeger pe ilai padang barang istighfar laku ampun mentelah ya pelet syirkun itu adalah perbuatan kesyirikan rawahu Ahmad wa Abu Dawud anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna isti'mal hadhihi al-ashya' li qasd daf' al-madar yang diniatkan atau dimaksudkan menggunakannya menolak kemudaratan wa jalbil masalih dan mendatangkan kemaslahatan munene lalu ya sebelum pengelamar atau wahara angkat ya ku kuluang ida tu bajang nene nerakanku lalu WP memeta senggegar ya dengan harapan apa ngadu tiwalah nono bare gen datengang cinta lekan gadis tersebut berarti nenek mendatangkan mas maslahat maka ini tidak boleh atau tidak jarang dari para orang tua atau para mertua ketika tidak setuju pin hubungan keluarga anak dah ya suami atau istri bareh mentua nenek yak ada setujuan menantu dah bempe tangan anak nenek jampi-jampi ya, ataupun tiwalah untuk apa supaya apa anak dah bareh benci kepada pasangan apakah ini ada dan ini bagian dari sihir ya bagian dari sihir dan mendatangi tukang sihir membenarkan apa yang mereka kabarkan maka menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendustakan Al-Qur'an dan tidak diterima salatnya apa gawin ta ibadah nang gitu aja maka nah jauh-jauh lek ta min 'indi ghairillah wa jalbil masalih min 'indi ghairillah syirkun billah untuk mendatangkan kemaslahatan dari selain Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala li'annahu la yamliku daf'ad darri wa jalbil khair karena segala sesuatu nono yakna bau gen datengang manfaat atau menolak kemudaratan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga ya di dalam amalan iluput lekanita yakna bau tercape tidak bisa kita raih maka hendaknya kita mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al wah tentuang takdirang ni Allah Subhanahu wa taala ya ma syaa fa'al dan apa yang ia kehendaki akan berlaku ya kita kecewa kita tahu nyulakan yang narak kita pesalah ya tidak ada yang kita salahkan kenapa karena kita mengembalikan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa bin Lauhil Mahfuz, kalam telah menulis takdir untuk makhluk nenek, takdir untuk semua alam ditulis oleh kalam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah kataba maqadir al-khalqi au maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 500 amin." Allah Subhanahu wa taala telah nentuang, telah mencatat, ya na tau rubah terus nunu, ya, telah menentukan takdir yang akan berlaku untuk semua makhluk sebelum diciptakan langit bumi 500 tahun. Juluan takdir ta tentuang, baik itu tentang rezeki, ya, ya nara kita ingin saling singkulin rezeki nenek. Ya, tidak ada. Tidak ada yang akan mengambil rezeki yang lainnya. Tidak ada yang ketukar. Kemudian tentang ajal. Apa ajal? Kematian kita kapan? Di mana? Tentang jodoh pasangan siapa? Ya, pin umur pira kita melari. Kapan kita akan diberikan anak keturunan? Sai dua telu awak anta. Kenapa umpak saang? No. Kenapa? Karena memang sudah takdir yang Allah Subhanahu wa taala wah tentuang sebelum penciptaan langit bumi. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tentang nasib. Nasib baik atau buruk, ada orang yang kaya, ada yang miskin, ya, ataupun ada yang baik, ada yang jahat. Ahlapu nanunu wah tentuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu jangan berkecil hati tatkala apa, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan yakna bawli taraih bagian atau apa yang kita inginkan dari dunia. Kita tidak akan kecewa karena kita kata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nene wan takdirang li Allah dan apa yang ia kehendaki akan terjadi. Jelas? Rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa manfaatnya untuk mencari hal-hal untuk mempercepat, ya, dengan kata lain untuk mempercepat mudarat ataupun mempercepat maslahat? Ya nabau, di dalam hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan yang sangat telaten pin bebeak beci, mulai sejak dini ditanamkan tentang tauhid, ditanamkan tentang akidah, hanya Allah satu-satunya iberhak langanta belaku, hanya Allah satu-satunya ibau ngatur urusan alam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Mas'ud dan beliau masih kecil, ya, di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam, ya, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, harus peyakinin nenek, apa i berlaku, apa jai mau pe, lam yakun liyukhti'ak, yakna mungkin gen salah sasaran. Kalau memang sudah Allah menakdirkan,
kita sehat, sehat. Ya. Wama yukhti'ak wama yusibak wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wama asabaka lam yakun yukhti'ak. Dan sebaliknya, yang menimpa tidak mungkin bisa nyeleweng pepah. Makanya semuanya berlaku berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak tahu apa kita takdir ta? Di sana ada apa? Ada usaha. Ya, ada usaha kita sebagai hamba untuk menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah bagaimana supaya husnul khatimah dengan melalui ketaatan-ketaatan, menjalankan ketaatan-ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya takanggo kita bamun untung ta wan takdirang itagin mau surga ba surga, mun neraka ba neraka. Taulak kek gin becat datang salat, taulak kek gin ngaji, tidak bisa. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jadinya di antara faedahnya di sini ar-ruqa, kemudian tamaim dan tiwala, ini adalah bagian lekan kesyirikan. Kenapa? Karena diyakini hanya sarana nono, ya, i datengang mudarat dan menolak mudarat ataupun manfaat tanpa ada andil Allah, atau menyertakan pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah selain Allah, sama, maka tetap hukumnya syirik. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa penjelasan tentang makna tamaim. At-tamaim syai'un yu'allaqu 'ala al-auladi min al-'aini, lakinna idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhas fihi wa yaj'aluhu min al-manhi 'anhu minhum ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu. At-tamaim yaitu kalung atau sejenisnya i kalongang pin bebeak untuk tujuan menolak ain. Nengka bebeak no? Ita pin pin beberapa tempat tekenin bebeak nanti berukna lahir no? Tekenin ngadu benang atau sejenisnya atau pin kayang na ngambetin. Kalau nenek diyakini gen apa yang penggelang no, gelang lekan benang atau sejenis no, yakinin gen nolak kemudaratan, yakna gen sakit bebeak nenek jauh ia lekan gangguan, maka ini salah. Ataupun ambet no, maka ini keyakinan yang salah. Lagu ngambetin kumbi ambok piambetin bebeak ini untuk nuang perkembangan belik awak kena enak kumbi kumbi. Namun kebanyakan apa? Kebanyakan dikaitkan dengan keyakinan manfaat dan mudarat, lebih utama untuk dijauhi. Jelas? Jelas. Sekali lagi kembali kepada apa yang diyakini pada gantungan ataupun apa yang digantung dipakaikan pada anak kecil tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini beliau membawakan lakinna idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa au farakhasa fihi ba'd as-salaf. Akan tetapi jika yang digantungkan itu bagian lekan Al-Qur'an, ya, maka sebagian para salaf membolehkan, ya. Nah, dan sebagian lagi wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan sebagian lagi tidak membolehkan sama sekali.
wa yaj'alahu minal manhi anhu, dan menjadikan dari sesuatu yang dilarang atau dijauhi. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Warruqa, apa itu ar-ruqiyah? Hiya allati tusamma ar-ruqa, hiya allati tusamma al-azaim, wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal-humma. Ar-ruqa, ya, sebagian apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan min al-'ain wal-humma, dari penyakit ain dan demam, maka di ruqyah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa tiwala, apa itu tiwala? Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'atu ila zawjiha wal rajuli ila imra'atihi. At-tiwala yaitu sesuatu impina yang diyakini bahwasana hal tersebut bisa mendekatkan cinta seorang pada pasangannya, baik istri ke suaminya atau istri ke suami ke istrinya. Ya, marang kata beruno senggeger, maka ini hukumnya syirik. Rahimani wa rahimakumullah. وحاصل ما ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي. Kemudian beberapa kesimpulan yang beliau datangkan di sini, Syekh Shalih Fauzan mendatangkan beberapa kesimpulan, lekan apa isi lekan dua hadis tersebut. أن الرقية تنقسم إلى قسمين, bahwasanya ruqyah nono terbagi menjadi dua, qismun masyru'un wa qismun mamnu'. Pertama adalah ruqyah yang masyru' dan ruqyah yang mamnu'. Ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang dilarang. Mana ruqyah yang dibolehkan? Dari penyakit ain atau lekan penyakit demam, ya, dan selama menggunakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan atau yang dipahami bahasa ucapan yang dipahami oleh orang lain. Kak ngremon dengan Fatihah, Al-Fatihahnya doang. Ya, harus jelas doa apa yang dibacakan. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya ketika Nabi sallallahu Sariyah, yaitu bala tentara kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus, yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, kehabisan bekal, kemudian lewat di suatu perkampungan, ketika nono pemimpin kaum tersebut, pemimpin kabilahnya ludik, yaitu disengat, tersengat kalajengking dan sejenisnya, lantas sahabat yang ada pada saat itu diminta bantuan. Kah muna bau lek pe ngobatin, bau ke lek pe gen ngobatin pemimpin kami ini. Para sahabat di sana mempersyaratkan, ya, nanti kami akan obati tapi dengan syarat berikan kami bekal dan diberikan beberapa ekor kambing. Kemudian di ruqyah dijampi dengan menggunakan Al-Fatihah. Ya, menggunakan Al-Fatihah. Tidak berapa, tidak selang berapa lama, sembuh. Ya, setelah dijampi sembuh. Kemudian pulang ke Madinah, sampai berita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama ta'lam annaha ruqiyah?" Tidakkah engkau mengetahui bahwa sama Al-Fatihah nono adalah ruqi
ruqyah, bisa dijadikan untuk menjampi, untuk obat. Jelas? Banu no kata kadu. Ulang-ulangin lah. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai itu Allah lana amin. Tiup telu kali. Ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan menyembuhkan. Rahimani wa rahimakum. Nenek ruqyah yang masyru'. Atau demam. Ya. Atau demam. Fa innal huma min fayhi jahannam. Demam nono adalah lekan angkos api neraka. Yang buta demam. Ya. Fa adriduhu ma'an, maka dinginkan dengan menggunakan air, kompres. Ya, kompres atau gualam le ayu. Ini dia. Jadi biak panas jauh ang lekan naik dek no. Ya, jangan dipaksa langsung selemang kaki. Ada yang ngadin. Gualam dulu. Wah naga stabil kondisi panasna baru pelan-pelan siram. Insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun yang mamnu adalah wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Adapun yang terlarang adalah yang mengandung unsur kesyirikan. Yang di sana ada permintaan kepada selain Allah, permintaan kepada jin, permintaan kepada nenek moyang terdahulu, ini tidak boleh. Maka ruqyah nono hukumna syirik. Misalkan mengambil air, diruqyah air lokang ya kepada wali fulan, wali kutub, nenek kutub nono, ya mintakan kesembuhan, maka ini ruqyah yang dilarang. Atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami, nenek juga harus dihindari. Marak insebutang tang adu laka-laka. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-thani, anna tamaim tanqasimu ila qismain. Kemudian tamaim atau tamimah indah dibagi menjadi dua. Qismun mamnu'un bil ijma' wa huwa ma kana yashtamilu ala syirk. Pertama adalah yang terlarang secara ijma', yaitu tamimah ya yang mengandung kesyirikan, maka ini dilarang. Wa qismun mukhtalafin fihi, wa qismun mukhtalafin fihi, dan bagian yang kedua adalah yang diperselisihkan. Mana kalau tamimah nono lekan Al-Qur'an ya, wa huwa ma kana min Al-Qur'an, wa qila innahu jaiz, wa qila innahu mamnu, wa sahihu annahu mamnu. Dan beliau Syekh Saleh Fauzan di sini memberikan kesimpulan bahwasanya walaupun itu lekan Al-Qur'an, maka beliau mengatakan wassahihu annahu mamnu, dan yang paling sahih, yang sahih adalah terlarang, tetap terlarang. Al-Qur'an silahkan pakai dibaca. Tak kita gantung-gantung doang Al-Qur'an ataupun tangan Al-Qur'an untuk sekedar ginta anti jari apa azimata gin ketu-keti ya, bagaimana nanti dibawa ke kamar mandi dan yang lainnya, sedangkan itu adalah tempat-tempat yang dilarang adanya kalimat-kalimat thayyibah. Makanya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu. Saddan lidzari'ah, untuk menolak akan munculnya perkara yang diharamkan ya, timbulnya kesyirikan yang lain atau timbulnya maksiat yang lain, dan untuk menjaga kehormatan Al-Qur'an. Wattiwalah mamnu'atun min ghairi khilafin li'annaha naw'un min as-sihr. Adapun tiwalah senggeger, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya hal tersebut adalah dilarang. Kenapa? Li'annaha naw'un minas sihir, karena bagian lekan sihir. Sihir nana no.
ya. Dan yaren sihir ini, pelaku sihir, tukang sihir itu, Nabi mengatakan haddus sahir darbatun bisayf, hukuman had, hukuman untuk pelaku sihir itu adalah dipenggal, empolong, semati, dibunuh. Namun bukan masyarakat gotong royong, gen, bukan, dikembalikan kepada ulil amr, dikembalikan kepada qadhi, nanti dia yang akan memutuskan, kemudian diputuskan atau dipenggal oleh pemerintah, bukan masyarakat umum, bukan. Ya, dan begitu juga hukum-hukum had yang lainnya, marak hukum mencuri, potong tangan, bukan pencuri itu dibakar, diluipin tempat-tempat, ya, arak pencuri atau arak begal langsung hukum masa dibakar. Nah, tapi apa hukum pokok potong tangan atau kaki? Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang hadis terakhir, atau hadis berikutnya, insyaAllah ta bait pertemuan yang akan datang masih berkaitan dengan hukum ruqiyah, kemudian tiwalah, serta tamimah, insyaAllah. Dan mungkin demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu manfaat amal salih. Wallah ta'ala a'la wa'ala. Selamat.